Warkah untuk ayah. Nama saya Hana. Saya anak sulung. Ada 3 orang adik-beradik yang saya namakan sebagai Adam, Idris dan Melati. Ayah saya seorang trainer untuk kelas boxing. Ayah bukan sado tapi badannya sangat fit dan biasanya orang tak percaya pun kalau cakap yang ayah dah menjejah usia 46 tahun. Ibu pula seorang accountant dekat bank. Pada awalnya keluarga saya normal, bahagia macam orang lain. Sampailah tahun 2018 bila ibu terlibat dengan kemalangan jalan raya waktu pulang kerja. Keadaan sangat teruk dan kereta pun total loss. Ibu dimasukkan ke ICU selama 2 minggu. Masa tu kami sekeluarga memang hilang arah. Tapi dengan kuasa Tuhan, ibu kembali sedar. Cuma doktor mengesahkan separuh badan ibu lumpuh. Maka ibu terpaksa berhenti kerja dan ayahlah sepenuh masa jaga ibu. Rutin keluarga kami mula berubah. Kalau dulu ibu siapkan barang sekolah adik-adik, kini semuanya jadi tanggungjawab saya. Setiap hari saya bangun pagi dan siapkan adik-adik. Sebab ayah hanya bagi tumpuan pada ibu. Ayah jaga ibu sampailah saya balik sekolah dan kemudian pergi kerja sampai malam. Sayalah yang ambil semua tugas kat rumah. Sejujurnya saya tak kisah asalkan ibu tetap hidup. Selalu juga ibu minta maaf dekat saya sebab tak dapat nak bantu. Setiap minggu akan ada tukang urut yang datang untuk urut ibu. Ayah kata sebagai ikhtiar. Ayah tak ada masalah pun untuk uruskan ibu. Dari mandi, masakkan untuk ibu, angkat ibu, semua boleh dan tak pernah sekalipun saya tengok ayah merungut atau mengeluh. Ayah sentiasa senyum depan ibu. Kata ayah, ibu selalu rasa bersalah jadi ayah senyum, tanda gembira dapat berbakti dekat ibu. Masa tu saya gembira sebab saya rasa kuat betul kasih sayang ayah dekat ibu. Tahun 2019, ibu semakin baik dan dapat terima keadaan diri dia yang lumpuh. Kami juga dah dapat adapt semuanya dengan agak baik, terutamanya Melati. Tapi ada satu kejadian yang berlaku. Waktu kami sekeluarga tengah makan, hidung ibu masa tu tiba-tiba keluar darah dan muka ibu sangat pucat. Tak lama lepas tu, ibu pengsan. Ayah bergegas telefon ambulans dan saya tinggal dekat rumah masa tu untuk tenangkan adik-adik. Kemudian malam tu pukul 12, ayah pulang sendirian. Ayah tarik saya masuk bilik dan bagi tahu doktor ada buat test dekat ibu. Hasil secara kasarnya, ibu didapati ada kanser limfa. Tapi doktor akan buat ujian lain untuk tahu stage berapa. Sebenarnya sejak dulu menjak, memang kelihatan ibu letih, kurang selera makan dan nampak lemah. Tapi ayah hanya bagi makan ubat sebab ibu tak nak pergi hospital. Waktu saya dengar tu, rasa macam gelapnya dunia. Dalam hati berdoa supaya stage 1 ataupun 2 je. Saya tak cerita hal itu pada adik-adik sebab bagi saya mereka terlalu muda untuk hadap realiti kehidupan yang pahit ni. Saya bimbang mereka tak dapat fokus dekat sekolah. 2-3 hari macam tu, seingat saya lah, doktor mengesahkan, ya, ibu ada kanser tu, kanser limfoma tahap 2. Kata doktor, kanser menyerang ni adalah ganas tapi masih lagi boleh dikawal. Saya dan ayah sedikit legalah bila dengar penjelasan doktor. Kanser bukanlah penanda akhir kehidupan. Ramai je yang dapatkan rawatan dan bebas daripada kanser, termasuklah ibu. Saya yakin waktu tu ibu perlu segera menjalani rawatan kemoterapi dekat hospital. Sesi pertama je muka ibu pucat sangat dan ibu muntah-muntah sebab tak tahan. Saya yang teman ibu. Balik je rumah, ibu menangis dan katanya dia tak nak teruskan sebab terlalu sakit. Tapi ayah tetap pujuk ibu dan setiap hari tenangkan ibu. Lepas dapat tahu ibu ada kanser, ibu jadi makin sensitif dan selalu menangis. Makan harus dipaksa. Dan ibu senyap membisu. Tak bercakap, tak keluar bilik. Paling terkesan dalam situasi ni adalah Melati. Kalau setiap malam ayah pujuk ibu, saya pula sibuk pujuk Melati untuk berhenti menangis. Keadaan rumah suram dalam sekelip mata. Ibu asyik berkurung dalam bilik dan walaupun kami masuk ke dalam untuk jenguk keadaan dia, dia tidak menghiraukan kami. Keadaan ibu lagi teruk bila rambut dia dah mula gugur, kening ibu dah mula hilang, kesan daripada kemoterapi. Kadang-kadang ibu meracau, menjerit-jerit seolah-olah tak dapat terima keadaan dirinya. Yang selalu saya dengar, ibu halau ayah keluar dari bilik sebab ibu malu dengan diri dia. Setiap kali itulah, ayah kekal tenang dan terus sabar pujuk ibu. Tahun 2020, waktu PKP, kemo masih diteruskan dan berbaki 2-3 sesi macam itulah. Tapi keadaan ibu macam tak ada perubahan. Badan makin susut, seolah-olah tiada daya juang untuk terus hidup. Mata ibu pun kelam je. Disebabkan keadaan ibu yang macam tu, ayah minta surat refer untuk bawa ibu jumpa pakar psikiatri. Setelah beberapa sesi, doktor sahkan ibu ada kemurungan. Lepas satu-satu ujian yang kami hadap,
Ibu cakap dia normal dan dia marahkan kami seolah-olah menganggapnya gila. Kadang-kadang ibu marah sampai tak nak tengok muka kami. Ibu bukan lagi ibu yang dulu. Saya sendiri rasa seolah-olah ada jiwa asing yang menumpang di susuk badan ibu. Tipulah kalau kata saya tak menangis. Setiap malam saya menangis sambil menekuk mulut supaya tiada mendengar. Saya tetap kena kuat untuk adik-adik sampai saya terlupa yang saya hanyalah seorang remaja biasa. Saya pernah marah ibu. Saya menjerit depan muka ibu dan ayat yang keluar dari mulut saya waktu itu sangat berbisa. Kata saya, saya korbankan zaman remaja saya untuk ibu. Saya tahan semua keinginan saya berlari seperti remaja lain. Saya bunuh jiwa remaja saya yang memberontak untuk bebas dan saya buat segalanya untuk ibu sembuh. Hanya saya yang beria nak tengok senyuman ibu. Tapi ibu seperti orang hilang arah yang sedang menunggu mati. Kalau macam tu lebih baik hentikan jerawatan dan tunggu sahaja dijemput malaikat. Ibu tersentak dan saya nampak ibu menangis. Tapi saya keraskan hati dan keluar macam tu je. Lepas kejadian tu, seminggu saya tak jenguk ibu. Sampailah ibu yang panggil saya, ibu minta maaf dan saya pun minta maaf. Masa tu saya tak faham tentang penyakit kemurungan. Sepatutnya saya lebih bersabar. Tetapi lepas tu ibu nampak sedikit aktif dan berusaha juga lah untuk lawan sakit dia. Ibu kata dia hilang keyakinan diri bila dia tengok diri dia yang sekarang. Ibu risau ayah berubah hati dan ibu rasa bahawa dia isteri dan ibu yang tak berguna. Saya yakinkan ibu bahawa ayah tetap sayangkan ibu walau apa pun keadaannya. Begitu juga dengan kami. Satu malam, saya terbangun untuk minum air kat dapur. Saya terdengar ada suara yang berbisik. Saya intai ke arah ruang tamu dan kelihatan ayah duduk di sofa. Lama saya intai dan saya tengok ayah sedang bercakap telefon sambil senyum dan ketawa. Tetapi nadanya perlahan. Bila saya turun ke bawah, ayah cepat-cepat matikan telefon dan tengok saya dengan riak muka yang cemas. Saya ni seorang yang sangat sensitif dengan persekitaran, jadi saya dapat baca perubahan orang di sekitar saya. Tapi saya pilih untuk abaikan je. Tapi rasa ingin tahu ni menguasai diri. Hari seterusnya juga masih sama, saya perhatikan je ayah dekat ruang tamu sedang bercakap. Kemudian ayah tukar pula pada video call. Saya nampak jelas seorang wanita, perempuan manalah yang berbual dengan suami orang waktu tengah malam kan. Untuk elakkan drama, saya terus pergi ke arah ayah dan ayah sangat terkejut sehingga tercampak telefon. Saya hanya renung ayah